Berikut ini untuk pengujian untuk PNS Ibu 3 pelantar sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita uji. Untuk yang pertama kali harus kita nyalakan di jalur baterai terlebih dahulu. Setelah di jalur baterai connect, untuk yang selanjutnya kita nyalakan di jalur PV-nya. Kemudian kita bisa lihat di sini PV sudah tampil, kemudian akan melakukan proses charging sampai 200-an watt ini ya. Kemudian kita bisa lihat untuk menu dan parameter yang lain. Nanti bisa dipelajari melalui petunjuk di dalam kardus MPPT. Kemudian untuk pelepasannya yang harus kita pertama kali kita lepas harus di jalur PV terlebih dahulu. Kemudian untuk yang selanjutnya baru kita lepas di jalur PV-nya, baterainya. Mungkin cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.